Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yaqul, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam hadir di muka bumi ini memberikan penjelasan bagaimana manusia bisa hidup dengan kebaikan, dengan berkemakmuran, dengan melaksanakan kebaikan dan peningkatan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kepada kebaikan, bagaimana kita dalam mengaplikasikan keimanan kita di tengah kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Islam agama yang penuh rahmat bagi seluruh makhluknya. Di alam ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk senantiasa mengabdikan diri, menyembah kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas keimanan, ibadah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam dengan ajarannya penuh dengan kebaikan, penuh dengan kerahmatan, penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Islam indah, Islam baik, Islam mengajarkan tata kehidupan manusia menyeluruh. Islam agama yang holistik, agama yang mengajarkan kepada kebaikan-kebaikan untuk mencapai daripada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalankan kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita dapat melaksanakan kebaikan-kebaikan itu dan juga dapat mengejawantahkan daripada nilai-nilai Islam di tengah masyarakat kita yang begitu majemuk, dari berbangsa-bangsa, dari bersuku-suku, dari bahasa yang berbeda-beda, adat istiadat yang berbeda-beda. Tentunya Islam memberikan konsep, yaitu konsep yang holistik, yang komprehensif untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat, kepada kehidupan, untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita untuk meningkatkan daripada kualitas beramar ma'ruf nahi munkar di tengah masyarakat kita. Kita mengajak manusia, mengajak sahabat, mengajak keluarga kita untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, mengejawantahkan daripada nilai-nilai Islam di tengah masyarakat kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bahwa sungguh kita punya kewajiban untuk senantiasa menebar kebaikan-kebaikan di tengah masyarakat kita, menebar kebajikan-kebajikan di tengah masyarakat kita untuk menggapai daripada lingkungan yang penuh barokah, yang bermartabat, berkesejahteraan dan berkemakmuran di tengah masyarakat kita. Apalagi kita di bumi NKRI yang kita cintai ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki nilai-nilai untuk senantiasa kita menghargai, menghormati antar sesamanya. Kita dapat berkolaborasi untuk menggapai kebaikan-kebaikan, barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan nilai-nilai keislaman kita, nilai-nilai keimanan kita di tengah masyarakat kita secara keseluruhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa kita memiliki konsep, bahwa ajaran agama Islam memiliki konsep yang holistik, yang komprehensif, segala-galanya dijelaskan untuk memenuhi kehidupan manusia dalam meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa dan juga ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar terkait tentang interaksi sosial, kita sebagai makhluk sosial yang senantiasa
untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa dan menciptakan lingkungan yang kita islami, bertabat dan berkemakmuran, tentunya kita untuk meningkatkan daripada amar ma'ruf di antara kita dan juga nahyu anil munkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keridhaan kepada kita untuk dapat melaksanakan kualitas iman dan takwa serta ibadah dengan maksimal, menggapai daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan tercipta masyarakat yang berkemakmuran, masyarakat yang penuh barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sehingga menjadi baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai segala langkah baik kita dan senantiasa kita mendapatkan rahmat serta taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.